Gubernur Jambi Fahrori Umar memimpin apel terpadu pasukan operasi pendisiplinan protokol kesehatan menuju era new normal. Gubernur menyebut kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan adalah kunci kesuksesan pencegahan penyebaran virus corona. Gubernur Jambi Fahrori Umar memimpin apel terpadu gelar pasukan operasi pendisiplinan protokol kesehatan tingkat Provinsi Jambi tahun 2020. Apel ini diikuti oleh Forkopimda Provinsi Jambi, Wali Kota Jambi, Penjabat Sekda Provinsi Jambi, unsur TNI, Polri, perwakilan ASN lingkup Sekda Provinsi Jambi, pelaku usaha, dan perwakilan umat beragama. Apel diawali dengan pengecekan pasukan oleh Gubernur Jambi selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Virus Corona Provinsi Jambi. Fahrori mengemukakan sekaligus menegaskan kedisiplinan bersama adalah kunci kesuksesan pencegahan penyebaran virus corona. Fahrori mengatakan apel ini merupakan upaya terpadu untuk menerapkan dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi virus corona. Fahrori mengajak seluruh pihak, seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk benar-benar berdisiplin melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona dalam seluruh sektor. Fahrori menjelaskan, pandemi virus corona yang melanda dunia saat ini menghendaki penanganan luar biasa dan membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Melaksanakan apel terpadu dalam pasukan operasi kepemimpinan protokol kesehatan tingkat kesehatan di tahun 2020. Ini merupakan upaya terpadu kita untuk menerapkan dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sri Junia Putri, JEK TV melaporkan.